ratusan orang, mayoritas perempuan memadati pelataran Bambu Runcing Sabtu pagi 17 Februari 2024. Mereka ikut senam sehat bersama Ketua TP/PKK Kabupaten Pangkep Nurlita Wulan Purnama. Senam sehat yang bertema sehat, bugar, produktif, dimeriahkan pengurus TP/PKK se-Kabupaten Pangkep, DWP Pangkep, finalis Duta Wisata Pangkep 2024, serta organisasi perempuan lainnya dan masyarakat. Ketua TP/PKK Kabupaten Pangkep Nurlita Wulan Purnama mengatakan senam sehat ini merupakan program rutin PK Kabupaten Pangkep. Istri Bupati Pangkep itu menambahkan, senam sehat bersama ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Pangkep sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui olahraga khususnya senam. Jadi senam sehat ini kembali yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah kita laksanakan rutin di lapangan Citramas. Ini program memang rutin dari PKK Kabupaten, salah satu mendukung visi Bapak Bupati untuk mewujudkan senam sehat, di mana kami buka ini untuk umum di semua tingkat kecamatan. Kami libatkan semuanya, semua organisasi perempuan juga kami libatkan, baik itu PKK, Persit semuanya, dan juga organisasi-organisasi perempuan lainnya, serta juga yang umum. Ya, jadi harapan kami tentu kedepannya kegiatan ini bisa terus kami laksanakan dan bisa mewujudkan visi-misi Bapak Bupati yaitu Pangkep. Tujuannya itu adalah tentu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat lagi, karena secara pribadi saya pun sangat suka sekali ya berolahraga, di mana sehat itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa melakukan banyak hal ketika kita tidak menjaga kesehatan kita dan baik. Apabila kita sehat, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal. Sehingga tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Insya Allah akan rutin dilakukan. Tentu tentatif juga waktunya sesuai dengan waktu juga. Semoga tidak ada kesibukan ke depannya. Kita akan laksanakan ini setiap minggunya. Kalau tidak bisa di hari Sabtu, mungkin bisa di hari Minggu. Terima kasih. Dalam kegiatan senam sehat tersebut, Ketua TP/PKK Kabupaten Pangkep membagikan door prize kepada peserta senam yang melakukan gerakan senam dengan semangat. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.